Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai usaha, tentunya kita harus memiliki planning atau rencana yang matang, ya. Karena modal yang tidak sedikit yang harus kita keluarkan untuk usaha tidak boleh habis begitu saja, ya. Tidak boleh habis tanpa hasil, tidak boleh habis tanpa modal itu kembali. Sebab itulah, bagi Anda yang masih bingung hendak membuka usaha apa, ada baiknya mengamalkan amalan agar mengetahui, ya, diri Anda ini cocok di usaha apa. Ya, usaha yang cocok berikut ini. Amalan yang secara khusus saya ijazahkan untuk Anda, para calon pengusaha sukses, ya, para calon bisnismen. Yuk, simak amalan lengkapnya dalam video saya kali ini. Baik, sebelum saya lanjut, ya, ada baiknya Anda semua, ya, bisa subscribe terlebih dahulu channel ini. Yang belum subscribe, silakan. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda semua mendapatkan update video terbaru dari saya, ya. Dan apabila Anda suka video saya kali ini, silakan klik tombol like. Saya tunggu, saya beri kesempatan. Oke, terima kasih sahabat master. Untuk memulai sebuah usaha, amalan yang bisa Anda lakukan adalah, yang pertama, di malam hari silahkan Anda bisa melakukan ibadah sunnah, yakni sholat istikharah, ya, sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dibukakan jalan pikiran kita tentang bisnis yang akan membawa Anda kesuksesan, ya, yang akan membawa kesuksesan untuk Anda ke depannya. Setelah salam, duduk bersila dan rilekskan tubuh Anda. Selanjutnya, bacalah Asmaul Husna sebagai wirid, minta petunjuk, diberi ide bisnis yang tepat, yakni wirid. Setelah itu lakukan wirid Ya Fatah, Ya Alim sebanyak 1000 kali. Kemudian dilanjutkan dengan mengucap doa afirmasi sebagaimana berikut ini. Wahai sebaik-baik zat yang diseru, wahai sebaik-baik zat yang diminta, wahai yang paling luas dalam memberi, wahai sebaik-baik yang diharapkan, berilah aku, berilah hambamu rezeki dan luaskanlah rezekimu padaku. Dan berilah aku jalan mendapatkan rezeki dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, Tuhan yang memelihara langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, yang maha besar dan maha tinggi, yang maha pengasih dan maha pemurah, yang maha memiliki segala keagungan,
dan kemuliaan. Gerakkanlah aku untuk begini dan begini. Lakukan ungkapan doa yang diminta. Misalnya, semoga bisnisku lancar, semoga usaha dimudahkan, dan semoga rezekiku melimpah dan hajat Anda lainnya. Lalu segeralah tidur. Ya, segeralah tidur, maka Anda akan diimpikan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai bisnis atau usaha yang tepat atau yang Anda akan sukses di dalam usaha tersebut. Demikian amalan yang bisa saya share pada Anda semua, para sahabat master. Ya, semoga bermanfaat, semoga berkah untuk sahabat master Riza semua dimanapun Anda berada. Jika Anda ingin berkonsultasi dengan saya, maka langsung saja Anda bisa hubungi admin saya di 0811 2680557, atau Anda bisa buka website resmi saya ya di www.masterriza.com double R. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses. Saya Master Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.